Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pelangi Islam, Makam Sunan Bonang adalah wisata religi sekaligus sejarah di kota Tuban. Sunan Bonang sendiri adalah ulama besar yang merupakan salah satu anggota Wali Songo. Namanya sangat melegenda karena mampu menyebarkan agama Islam lewat seni pewayangan dan gamelan pada masa sekitar abad ke-15. Tempat ini selalu ramai kunjungan peziarah maupun wisatawan. Makam Sunan Bonang letaknya tidak jauh dari pusat kota Tuban. Lokasinya berada di belakang Masjid Agung Tuban dan hanya berjarak sekitar 6 km dari alun-alun Tuban. Karena juga sebagai tempat wisata, area-area pemakam pun sudah sangat tertata rapi. Bangunan-bangunan gapura dan pintu tua dibiarkan tetap berdiri dan tidak berubah. Bangunan tersebut bisa menjadi wisata sejarah bagi pengunjung. Selain berziarah, pengunjung juga bisa sekaligus mempelajari sejarah dari Sunan Bonang. Di tempat ini setidaknya terdapat 27 cagar budaya serta 2 buah yoni di dekat pendopo. Semoga dengan kita berziarah ke makam para waliullah, kita bisa semakin taat beribadah kepada Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa klik subscribe agar Sobat Pelangi Islam tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.